Okay, hi guys, berjumpa lagi di channel saya, Damak Channel ya. Okay, hari ini saya ingin memperkenalkan makanan tradisi orang Bidayuh Dayak Sarawak guys, hari ini. Okay, kalau nak tahu makanan apa, stay tune guys ya. Sebelum tu, ni makanan Dayak Sarawak ni dipanggil apa linut ataupun sagu ya, makanan tradisi orang Bidayuh ya, terutamanya orang Bidayuh Sarawak sana ya. Yang ni sagu yang diperbuat daripada sagu lah ya, tepung sagu. Cara-caranya nanti saya akan tunjukkan guys. Kita ada daun sabung, daun sabung ni untuk kita buat sup dia nanti ya. Ni air dah mendidih ya, tadi saya dah pasang api. Terus kita masukkan daun sabung ni untuk kita buatkan sebagai sup dia nanti ya. Ni api kita slowkan sikit. Okey, sebelum tu bahan yang saya gunakan untuk buat sagu ataupun linut ni guys. Kita ada ni ikan bilis, kita ada cili merah ni, belacan, bawang putih dengan bawang merah. Sangat simple ya guys. Sebelum tu, bahan ni nanti saya nak tumbukkan dulu guys. Okay, stay tune. Okay guys, ni sebahagian sedikit ni kita terus masukkan dekat kita punya sup ya. Dalam ni untuk kita buat dia punya kuah dia nanti ya. Terus kita masukkan ni tempoyak ni guys. Tempoyak ni sangat penting guys. Kita letak lebih kurang 2 sudu lah ya. Wow. Tempoyak ni saya simpan dah lama guys. Dia lebih kurang dekat 1 tahun ya tempoyak ni. Okay. Terus kita masukkan garam. Garam kita letak 1 sudu, setengah sudu ni lah. Ajinomoto. Ajinomoto lebih kurang sesuku ya. Okey, siaplah kita punya kuah dia guys. Lepas tu saya akan tunjukkan cara-cara nak menggaul ni ataupun memasak ni guys. Tepung sagu ni ya. Saya akan tunjukkan. Cara-caranya macam ni. Ni balon yang dulu saya pernah gunalah. Saya pakai sedikit je. Ni balon dia. Kita letakkan dekat mangkuk ni. Sedikit. Lepas tu kita kena tuangkan air. Bagi dia cecair sedikit. Dia memang kalau kita dah letak air, dia memang lekat macam ni guys. Wow. Stay panas. Ni kita kena gaulkan dia sampai sebati. Sampai dia macam ni lah ya. Jangan terlampau cair sangat. Macam ni dah okey. Tunggu saya masak air panas dulu guys. Okey, stay tune. Ya ni dah masak. Kita padamkan api ya guys. Padamkan api. Okey, tunggu saya masak air panas dulu guys. Mantap. Kita punya air panas ni dah masak guys. Ni saya akan tuangkan. Tekankan dulu Leo biar dia orang tengok cara dia. Tuang ni, kau kena pusing dia. Pusing. Macam ni sampai dia mengeras ya.
Oke. Oke, padam ya. Ini take one, action. Tadi tersalah tepung, guys. Udah jadi susu, nih, guys. Ini baru betul-betul real tepung dia. Oke, tepung kita apa? Terus masukkan air panas nih. Nah, dekatkan ya. Nah, ini harap-harap menjadilah. Jangan seperti tadi. Tadi tak menjadi, guys. Ah, ini baru betul. Nah, kena lebihkan sedikit air dia. Wow. And then, kita terus... Wow. Gaulkan macam ni. Panas. Gaulkan supaya dia punya tepung ni sebati. Sekarang saya terus nak try dia. Ni cara dia. Kita terus masukkan sup tadi, ya. Yeah. So, tadi daun sabung ni yang saya masukkan campur dengan tempoyak. Kita letak sup ya. Macam ni. Seterusnya kita terus masukkan ni sambal tadi yang saya dah tumbuk ya. Wow, menjadi guys. Ni kita letak dekat sini. Ni memang betul-betul real lah makanan orang Bidayuh Sarawak ya. Kalau subscriber saya dekat sini yang ada berbangsa Bidayuh, dia orang mesti tahulah. Ni makanan sagu ataupun linut ya. And then kita pakai ni. Ambil dia. Cara Bidayuh ambil ni macam ni guys. Dia pusing, 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 pusing. Wow. Pusing macam ni. Ni dulu saya punya nenek dengan makcik lah dekat Bidayuh. Sebenarnya saya memang keturunan Bidayuh, ya. Yeah? Asal dari Kampung Tabuan Rabak, ya. Yeah? Cara dia potong macam ni. Ada nampak? Tengok dekat-dekat. Potong macam ni. Bagi dia kecil-kecil, ya. Yeah? Inilah makanan kita orang Bidayuh ya. Kalau dulu tak ada beras, inilah kita makan. Oh. Saya nak rasa dulu guys. Ni. Wow. Okey. Saya nak makan dulu rasa dia. Menjadi guys. Wow. Wow, menjadi. Mi, lah. Ambil. Okay. Dari sebelah sini. Saya punya wife sana. Mantap. Okay. Wow. Okay. Mi. Anak ke? Okay. Dia ambil. Nanti dia ambil dia punya sendiri sup tu. Dia nak pedas, pulang pada dia lah. Macam teh kakak mak ni. Pantai dia. Tahu pun. Anak siapa? Turunan orang Bidayuh ni guys. Tengok-tengok. Ini rempah dia, sup dia. Macam saudara saya Indo yang dekat Selangor, dia tahulah makanan ni. Dan sabung nyata berkampung. Dia sedap. Wow, memang tak boleh nak terangkan macam mana makan rasa dia. Memang sangat mantap guys. Curi sepuh, main masuk. Ni dari saya rasa dari Indonesia yang berbangsa Dayak pun dia tahu makanan ni. Ya. Dia pembuat daripada sagu ni guys. Sing. Pastu letak. Jadi lah cara dia. Okey, ambil sedikit-sedikit. Potong-potong-potong kecil. Saya ada dulu apa? Sering pergi Tebuah Rabak, saya punya makcik ya, dekat Tebuah Rabak. Tebuah Rabak mana? Padawan ya. Sering makannya. Kameramen, Green Tea, kita tengok.
Rasa dia ada pedas-pedas, manis, masam sikit. Dia memang memang dia punya campuran dia lah ni, memang cun dengan daun sabung dia. Ini sabung sedap. Mantap. Menangku ngalau kata kemarin. Kalau bahasa Bidayuh dia panggil daun dedah. Ya sabung. Tas, tas ke? Ah, berpeluh. Kuat kan? Tambah lagi ya. Nanti saya punya anak lah try lagi ya. Tidak, tu mama min. Apa lah? Mama min lah. Wow. Kalau sini kan ada. Kalau kita dekat kampung saya punya nenek sana, Bidayuh atau berapa ni. Kalau kita makan ni guys, memang kita akan berkumpul ramai-ramai ya. Nah makan ni nanti saya punya nenek lah dia buat ramai-ramai lah berkumpul dengan saudara saudara orang sana. Kalau campur dengan sayur ni pengam juga. Yeah, ni lah makanan kita orang Sarawak sana ya. Okay, cukup sekian dulu video daripada saya Damak Channel ya. Terima kasih kerana sudah menonton dan dah tengok perkongsian saya pada hari ini. Okay, sebelum tu jangan lupa like, comment and subscribe Damak Channel ya. Mantap. Tunggu di episode seterusnya saya akan tunjukkan makanan yang lain pula ya. Okay.